Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudaraku yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan hari ini untuk menonton video ini. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Pada kesempatan kali ini, pencari ilmu akan menyampaikan dan menjelaskan tentang perbedaan setan, iblis, dan jin menurut Al-Quran. Simak sampai akhir, jangan di-skip. Terima kasih, selamat menyimak. Setan, iblis, dan jin merupakan makhluk gaib, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain malaikat yang tidak kasat mata. Ketiganya memiliki perbedaan yang dapat diketahui dari makna dan sifat-sifatnya. Lantas, apa perbedaan setan, iblis, dan jin? Sebelum ke pokok pembahasan alangkah baiknya saudaraku tekan tombol like, share dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi informasi yang menarik lainnya. Terima kasih, selamat menyimak. Perbedaan setan, iblis dan jin mengutip dari kitab Taudihul adalah satu karya Kiai Haji M. Syafi'i Hazami. Kata setan menurut Asyik Ahmad As-Sawi berasal dari kata syatana yang artinya jauh dari rahmat. Makna setan sebenarnya merupakan nama sifat, dan ia tidak memiliki bentuk atau asal tertentu. Setan juga dapat menjadi sebutan bagi bangsa jin ataupun manusia. Jin yang bersifat durhaka adalah setan. Demikian pula umat manusia, apabila ia bersifat durhaka, maka dia memiliki sifat setan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am ayat 112: "Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman," Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Quran Surat Al-An'am Ayat 112 Adapun yang dimaksud iblis merujuk pada salah satu jin disebutkan dalam buku Mengungkap Rahasia Iblis karya Muhammad Abdul Mugawiri, Iblis adalah nama khusus yang merujuk pada jin bernama Azazil. Az Makna dari Iblis ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali Iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Quran surat Al-Kahfi ayat 50. Jadi, bisa dikatakan bahwa iblis ialah seorang oknum berjenis jin. Dulunya, ia termasuk jin yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berubah menjadi ingkar sebab tidak mau diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, manusia pertama yang diciptakan. Sementara itu, makna dari jin adalah makhluk yang berasal dari nyalanya api. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Masih dalam sumber yang sama, As-Said Alawi bin Ahmad As-Sagaf dalam kitab al kaukabu Al-Ajud menerangkan bahwa jin memiliki zat yang halus, dapat berubah-ubah bentuk. Sebagian dari jin ada yang beriman dan ada pula yang kafir, ada yang taat dan ada yang durhaka. Umar Sulaiman Al-Asikar dalam bukunya Pengantar Studi Akidah Islam menyebutkan bahwa bangsa jin memiliki kesamaan dengan manusia, yaitu sama-sama memiliki akal, pengetahuan, dan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Jin juga diciptakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan dalam firman-Nya pada surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Quran surat Az-Zariyat ayat 56 Akan tetapi, bangsa jin dan manusia dalam beberapa hal memiliki perbedaan yang jauh. Salah satu perbedaan yang mendasar yaitu terkait dengan materi asal kejadiannya. Mereka dinamakan jin sebab keberadaannya yang tidak bisa dilihat oleh pandangan manusia. Itulah perbedaan antara setan, iblis dan jin menurut Al-Qur'an. Iblis termasuk salah satu dari jin yang diciptakan dari api sementara setan hanyalah sebutan bagi bangsa jin dan manusia yang memiliki sifat durhaka. Demikianlah penjelasan tentang perbedaan setan, iblis, dan jin menurut Al-Quran. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi informasi yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.